Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di underpass Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Akibatnya arus lalu lintas sempat ditutup sementara. Video ini, saudara, merekam kejadian ketika dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di underpass Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Masing-masing kelompok menggunakan petasan, senjata tajam, dan juga batu. Akibat tawuran ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Rumput menuju ke Jalan Tambak dan sebaliknya tidak bisa dilintasi. Menurut warga sekitar, tawuran tersebut melibatkan warga asrama dan juga kampung Tuyul. Warga yang resah atas peristiwa tersebut berharap tawuran yang kerap berulang ini tidak kembali terjadi dan meminta patroli dari aparat kepolisian diperketat. Tawuran, saudara, juga terjadi di area kampus Ibnu Khaldun, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu petang. Tawuran ini melibatkan sejumlah mahasiswa. Tidak jelas penyebab aksi saling serang antar mahasiswa ini. Beberapa mahasiswa yang kabur ke area permukiman membuat warga marah dan ikut menyerang preman yang berada di dalam kampus. Akibat tawuran ini, sejumlah sepeda motor rusak. Beberapa mahasiswa juga mengalami luka. Tawuran mereda setelah aparat kepolisian sektor Pulau Gadung dibantu Polres Metro Jakarta Timur datang melerai.